Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sedang berada di Thaif di Saudi Arabia. Di belakang saya ada pemandangan yang sangat indah. Dan tentu kita semua tahu bahwa pemandangan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang beriman di surga Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan apa yang tidak pernah terbesik sedikit pun di dalam hati manusia. Itu semua adalah keindahan surga yang tidak pernah dilihat sama sekali. Subhanallah. Manusia Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beramal ibadah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis beliau bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar." Tidak ada satu pun dari kalian yang dapat dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya atau masuk ke dalam surga amalannya memasukkan dia ke dalam surga atau menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak ada satupun manusia, kata Nabi SAW, yang amalannya dapat membawa dia ke surga atau dapat menyelamatkan dia dari neraka. Kata Nabi SAW, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita akan dapati di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia masuk ke dalam surga karena amalan-amalan mereka. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang kami berikan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan. Bagaimana kita menggabungkan dua nas, dua dalil yang kelihatannya seakan-akan bertentangan? Yang satu mengatakan amalan tidak bisa membawa kita ke surga dan yang satu mengatakan kita masuk surga dengan amalan tersebut. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya amalan itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga karena surga itu adalah sesuatu yang sangat sempurna, balasan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sementara amalan kita penuh dengan cacat, amalan kita penuh dengan kekurangan. Untuk mendapatkan balasan surga yang sempurna itu sungguh tidak cukup amalan kita. Seandainya kita sholat, seandainya kita berpuasa, seandainya kita baca Al-Quran, kita lakukan amalan-amalan ibadah, itu tidak dapat membeli surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu mahal. Tapi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan soleh menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah inilah yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka beramal solehlah, kerjakan kebaikan, kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah yang luas itu. Lalu kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas tersebut, Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.